Saudara, sejumlah massa dari berbagai aliansi masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR sore ini. Massa pengunjuk rasa mendesak DPR untuk menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Tak hanya itu, massa juga menolak dinasti politik dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Sini tidak lagi berbicara angka-angka bahwa biang. Berikut pantauan udara dari unjuk rasa massa di halaman gedung DPR MPR RI Jakarta. Saudara, massa berunjuk rasa mendesak DPR untuk menggunakan hak angket terkait adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa mulai tiba di halaman gedung DPR MPR RI sekitar pukul 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat tadi. Di saat yang bersamaan, anggota Dewan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Rapat paripurna hanya dihadiri oleh 164 anggota Dewan dari semua fraksi dan 126 orang lainnya izin. Sementara 285 anggota lainnya dari total 575 orang tidak hadir, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Rapat paripurna DPR kali ini juga diwarnai sejumlah interupsi dari anggota fraksi mengenai hak angket kecurangan pemilu dan anggaran makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS, biaya operasional sekolah. Menyangkut program makan siang gratis adalah program yang dinantikan oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia. Itu tentunya harus dimulai dari usulan pemerintah melalui KEM PPKF, melalui RKP, dan seterusnya. Dan itu memerlukan waktu dan tahapan dalam pembahasan. Sehingga kita tidak perlu terpengaruh menyangkut alokasi, relokasi, dana BOS, dan seterusnya. Karena justru kita bisa mendistorsi edukasi di tengah-tengah masyarakat. Kita pantau jalannya unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI sore hari ini. Ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di sana. Triksi, pantauan terkini di depan gedung DPR MPR seperti apa? Masih terlihat ramai sekali di sana. Kemudian apa sebenarnya tuntutan massa? Ya, Iryana, memang ada beberapa hal yang disampaikan karena memang di saat ini sudah ada dua elemen unjuk rasa yang dilakukan. Yang pertama di belakang saya ini adalah para masyarakat ataupun juga yang tergabung dari relawan, kemudian juga dari buruh, aktivis, lalu kemudian juga dari beberapa kalangan masyarakat lainnya yang juga datang dari luar kota ini menyuarakan atau menyetujui terkait dengan digulirnya hak angket di DPR. Lalu kemudian kalau di sebelah kiri saya, di seberang, ini memang dibatasi oleh pihak pengamanan supaya tidak ada bentrok di antara massa karena memang ada unjuk rasa yang berbeda yang disampaikan saat ini, yang disuarakan. Yang di sebelah kiri atau yang di seberang sana ini adalah mereka yang menyetujui, maksud kami mereka yang kontra atau yang tidak menyetujui adanya hak angket di DPR karena ini yang dinilai adalah ditakutkan jika memang ini dipergunakan untuk kemudian tidak terima dengan hasil dari pemilu. Dan yang juga ditekankan adalah terkait dengan kedamaian maupun juga kelancaran setelah atau pasca dari Pilpres 2024. Nah, Iryana, tapi saya akan menekankan di bagian sini, di bagian yang pro terhadap hak angket, di mana memang tadi dari pagi sampai saat ini masih terus menyuarakan beberapa hal. Setidaknya lebih dari 15 poin yang disuarakan, tapi kalau kami rincikan, Iryana dan juga saudara, ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah bagaimana mereka menyuarakan terkait dengan kekecewaan atas pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana bukan hanya sebagai pemerintahannya saja, tapi
tapi juga dari pribadinya Joko Widodo ini yang ikut campur tangan ataupun juga dibilang cawe-cawe dalam pemilu 2024 kali ini. Lalu kemudian poin yang kedua adalah bagaimana mereka resah atau khawatir dengan adanya pemilu yang dianggap curang, yang dilihat ataupun juga dinilai ini banyak sekali kecurangan yang terjadi, sehingga ini harus diungkit ataupun juga diusut yang tentunya melalui hak angket DPR, yang juga menjadi salah satu poin yang disuarakan di unjuk rasa pada hari ini, Iriana dan juga saudara. Nah, menariknya tadi juga memang sebenarnya ada poin-poin lain, seperti misalnya meminta dari KPU maupun juga Bawaslu ini untuk diganti, melakukan pemilu ulang, termasuk juga menolak harga bahan pangan yang naik. Tadi kami sempat mendengar bagaimana harga bahan pangan atau sembako yang naik ini dipergunakan untuk mengalihkan isu dengan adanya kecurangan dari pemilu yang mereka lihat dan mereka suarakan. Sehingga tadi berkali-kali unjuk rasa di tempat ini melalui oratornya menyampaikan bahwa untuk rakyat tidak terpecah, tapi mulai melihat bagaimana ada kecurangan yang harus dikawal, ada pemilu yang harus dikawal, termasuk juga hak angket yang harus dikawal. Nah, tadi juga Irena dan juga saudara, ada beberapa tokoh yang hadir. Yang pertama adalah ada Refli Harun. Refli Harun yang datang ini juga menyampaikan orasinya ataupun juga pendapatnya. Bukan hanya hari ini saja, tapi juga pada saat unjuk rasa pada hari Jumat, dirinya juga turut hadir dan menyampaikan sejumlah hal. Poin-poinnya tidak berbeda jauh, yakni terkait dengan hak angket, bagaimana demokrasi ini bisa disuarakan, bagaimana kecurangan pemilu ini bisa diusut. Nah, termasuk juga tadi salah satu anggota DPR dari fraksi PKS yang kemudian juga tiba, lalu kemudian juga menyampaikan pendapat, yang menyampaikan suaranya. Ada beberapa poin yang kami catat, Iriana dan juga saudara, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syahrul Aidi selaku anggota DPR dari fraksi PKS. Tadi dirinya menyampaikan bagaimana DPR ini juga bekerja untuk rakyat, bagaimana DPR juga membutuhkan bantuan dan juga dukungan dari rakyat, terutama dalam hak angket DPR. Tadi disampaikan bahwa dirinya atau fraksinya bersama beberapa fraksi lain ini sudah menyuarakan terkait dengan hak angket pada sidang paripurna yang memang dibuka pada hari ini, Iriana dan juga saudara. Dan kemudian bukan hanya PKS saja, tapi juga ada dari PKB, kemudian juga ada dari PDIP yang kemudian menyampaikan usulannya terkait dengan hak angket. Memang untuk partai-partai lain yang termasuk dalam koalisi yang memang sudah menyuarakan akan mendukung hak angket, belum ada tambahan atau beberapa pihak yang kemudian menyuarakannya juga, karena memang disampaikan belum ada juri bicara yang hadir pada sidang paripurna tadi, sehingga baru memang setidaknya ada 3 partai yang menyuarakan ataupun juga menggaungkan terkait dengan hak angket untuk bisa digulirkan di sidang DPR atau di sidang paripurna, Irena dan juga saudara. Yang tadi juga diminta adalah bagaimana mereka ini juga sudah memperjuangkan di DPR, sehingga juga membutuhkan perjuangan dari rakyat, butuhkan juga bantuan dari rakyat, sehingga bekerja ataupun juga berjalan bersamaan untuk menekan ataupun juga menggerakkan terkait dengan hak angket yang bisa mengusut adanya kecurangan pemilu yang diduga ini terjadi pada pemilu 2024 ini, Iriana dan juga saudara. Jadi itu setidaknya beberapa poin yang disampaikan, baik tadi saat orasi maupun juga yang terpasang di spanduk-spanduk yang dipasang di mobil komando maupun juga spanduk-spanduk yang dipasang di tembok-tembok pinggir jalan, yang juga menunjukkan ataupun mengutarakan bagaimana keinginan mereka untuk bisa mendapatkan pemimpin dari hasil ketidakcurangan. Itu poin atau itu highlight ya yang disampaikan dalam orasi pada hari ini, Irianda. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung, saudara, dari depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Terima kasih, Triksi.